Terima kasih.
Ada yang bisa menyimpulkan dari video yang telah ditayangkan tadi? Video itu menanyakan tentang mengaku agama yang terjadi di dunia di Indonesia, karena itu adanya bahasa serta dan logi yang menggunakan pahlawan serta dalam kehidupan masyarakat yang awalnya tidak memiliki agama jadi mengenal agama dan juga baik di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berpusat di Sumatera Barat dengan terletak di daerah Palembang. Berdirinya sekitar abad ke-7 dan mencapai puncak kejayaan yaitu abad ke-8 Masehi, di mana letak kerajaan Sriwijaya ini sangat strategis karena dia merupakan perdagangan, perekonomiannya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, ibu akan membagikan dua kelompok. Kelompok yang pertama menjelaskan latar belakang kerajaan Sriwijaya. Kelompok kedua akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan sampai keruntuhannya. Baik, ibu. Kelompok pertama, kelompok kedua lagi sama-sama. Baiklah, ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari
Dinas Geologi dan rekan saya Selamat besar. Nah, di sini kami akan membahas tentang runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Rahmawati Busro. Kepada Nur, saya persilakan. Baiklah, runtuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-13 di mana kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya ini adalah yang pertama, berulang kali diserang oleh kepala negara dari India. Yang kedua, terdesak dari Kerajaan Thailand dan Singasari. Yang ketiga, banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Dan yang keempat, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan kepada kelompok satu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Oh, berarti materi yang kami sampaikan sangat jelas. Baiklah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mempresentasikan yang untuk memperdalam materi kita pada kali ini. Silakan akses link yang telah diberikan dan menjawab yang kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.